klarifikasi dan Gemiranto gak ono tuh kan ya, kita segmen episode. Benar. Kayak supporter lu sih. Oke, ibu yang teriak-teriak kayaknya enggak tahu cashless ya. Duh, pengen kejadian inflasi apa? Bocah zaman sekarang tuh ada pada punya OVO, GoPay, Dana dan lain-lain. Ku udah enggak usah aneh, kan bisa transfer aja THR-nya. Eh benar juga tapi. Mas. Siap, Dok. Balik lagi di acara. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat ta. Sing semangat ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara NJCT. Kafe acara iki. Kan ngono ta. Spesial Ramadan ini. Yo, NJCT spesial Ramadan. Ramadan. Sumpah cuk ngene langsung mau. Teko aku ketok ngene cuk sumpah cuk. Ngene cuk cangkeme cuk. Untung gak ada efek itu nih cuy. Bersama Dono Palazzo. Firza ini gini, Dono Pradana ini. Dono Palazzo dan juga Firza Pradana. Firza Dono. Keselimu Dono Pradana dan juga Firza Pradana dan... Dan juga Nicholas Saputra. Suri Tumo. Suri Tumo. Cepet nih. Ya apa, angin. Cuman gak bisa kasih Suri Tumo. Itu Suri Tumo ini. Kelek PNS. Wah, makanya tuh. Terjamin tuh kelek itu. Ya apa kelek PNS tuh. Ngayang kita lucu. Tau jadi paksa nih kanemu. Oke, kita lihat video pertama. Yang biasanya sudah disediakan sama jelas no sih kontennya opo. Jadi seperti biasa kita akan mengomentari seluruh hal yang terjadi. Kan aku sing dikongkon. Hirupen. Cok, hirupen. Cepet hirupen. Enggak sesak aku. Enggak hirupen. Gila. Masa mau ngirupi? Wes, nah teman-teman sudah menyediakan video-video yang bakal kita dan kita cairannya baca komen-komen dan juga kita akan mereaksi video-video yang sudah disediakan teman-teman. Silakan mesin. Kurang ngising petangulan aku. Anjing laut cetok. Iya benar, masa sekelas Bank Indonesia nggak bisa sih nuker uang? Yang antri di sini. Aneh. Buka website juga penuh, Pak. Jadi ini adalah video wong arep nukar duwe gak iso karena BI ini gak ngerti alasannya apa. Tadi jelas namanya ngono video itu kok. Tapi lah aku boleh komentarin. Sing sakno itu adalah orang yang sibuk bertugas untuk ngadepin orang-orang di sana lho. Maksudnya kan maksud dia mangkel tapi tetap harus melayani wong-wong ning kono lho. Oh, gak iso mangkel pisan gak iso. Ya makanya gak iso kan. Karena mangkel pisan malah Muay Thai. Enggak, malah dia menang nang toilet malah asuh. Tapi dia dan sing nang toilet juga kabeh kan pengunjung mayon nang toilet yang krung. Ngomong apa kon ngomong apa kon ngono. Ngomong apa kon nek wani aja ngomong nang mburi kon ngono. Teko ada apa Bu? Karena profesional kerja. Profesional. Makanya aku salut sama orang-orang. Kenapa susah sih tahun ini? Iki teko Ulfa Setiani. Kesuwen iku Ulfa underscore Setiani. Kenapa susah sih tahun ini? Alasannya apa? Ono sing jawab. Nando Hardes. Under Hardes. Hardes. Karena tahun ini uang yang ditarik BI itu memang enggak banyak. Supaya tidak terjadi inflasi. Mencetak uang itu harus sama banyaknya dengan yang ditarik. Benar. Karena yang ditarik tidak banyak, logisnya memang tidak banyak uang baru. Pegawai bank aja cuma dijatah satu gepol per denominasi. Cemiwiw. 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 Apa iku ono jemi iya ikine gak kebaca mau gak kebaca logis tapi ya, bener maksudnya memang kenapa gak... uang tidak apa sing ditarik BI kenapa kok sedikit tahun ini ya karena itu karena di Joko 271 triliun wow. Kasihan BI Bank Indonesia ya kan
Maksudnya dia sudah bekerja dengan baik, baik. Banget, cukup. Iya, oknum-oknum ter... iku mau, ya kan? Iya. BI wis kena kerja, masyarakat wis kena. Iku mau lho. Iya kan? Dia tuku mobil. Iya. Iya, karena dia. Terus bojone. Apa kan basket aja ngono. Gak mendal balmu yo. Iya. Biar apa sih pakai uang baru? Biar baru jadi iya logis dong biar apa sih pakai uang baru ya, ya biar baru iya bener sih sebenarnya sebenarnya kalau mau ngasih sebenarnya juga nggak harus uang baru cuman nek ngasih uang baru iku senengnya iku bedo. Oh iya, iya. Rasa senengnya sing terima iku bedo. Benar. Kok duwe iku emang kok diambung-ambung ya? Iya kayak mek 10.000 ngono ya. Mange cuman nek iku baru rasanya seneng ngono lho. Gitu lho. Makane jarum diketok mana ya? Baru soalnya sarungku lah duit kan rentetan ngono kan. Enggak oleh duit diketok-ketok. Soalnya kan enggak oleh duit diketok-ketok. Kan anyar to. Kan itu duit Bank Indonesia kok diketok-ketok kan padha ae kan penistaan. Iya penista. Enggak menurutku Bank negara ya, menghina negara kok. Diketok ya singinane iku lali aku. Eh ternyata harus diketok. Gitu. Kan enggak penghinaan. Ya lanjut ya biar apa sih dikasih web. Wis mari. Wis mari. Biar apa sih? Wis mari. Kalau seger. Nek seger biar bir. Ah. Biar bir. Biar bir. Biar bir, biar bir. Oke. Okay. Okay. Ibu yang teriak-teriak kayaknya enggak tahu cashless ya. Ya duh, bener. Pengen kejadian inflasi apa? Bocah zaman sekarang tuh ada pada punya OVO, GoPay, Dana dan lain-lain, Bu. Udah enggak usah aneh, kan bisa transfer aja THR-nya. Benar. Eh benar juga tapi. Iya. Tapi tak komen tapi benar juga ya. Isa ae OVO ya kan? Benar. Ya. Aku kan lagi. Iya. Aku kan ono cash ngono misalnya langsung. Kene. Apa kiris langsung apa? Scan barcode teng 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 beres. Tapi kan gak ada arah cilik gak ada kiris, kiris atau OVO gitu. Ngomong dhewe rek enggak ateh iso. Ngomong dhewe aja ngomong jadi. Asu menjane ngene ngoktopus. Bocon iku. Ibu yang teriak-teriak kayaknya enggak tahu cashless ya. Aduh, kejadian inflasi apa? Bocah zaman sekarang tuh udah pada punya OVO, GoPay, Dana dan lain-lain. Bu, ya, udah enggak. Ya, iku sampai Firza iku. Dalam dari Firza ya apa? Ya dari kak ngono. Ekot. Kayak support terus. Kayak support terus. Kayak support terus. Benar. Kayak support terus. Terus siapa tanggapanmu itu? Kan benar harus ono kiuris Mas Bi. Leres pisan butika ya apa ngelucu no irong komen iki ayo. Istighfar, jangkepnya geter-geter. Ingat. Berita kedua. Iki ono rusa masuk perkampungan warga di Gunung Sari Surabaya. Anjir. Mohon bantuannya Min. Mungkin bisa dihubungi damkar atau apa untuk menangkap, takutnya membahayakan warga. Posisi di belakang SDN Jajar Tunggal 1 dan 2. Loh, bos gede loh. Ini sakno ini melebu nang sekolah. Apa sakno? Rusa melebu sekolahan? Kau oleh? Terus saya bingung nih, dibaca iklan di komentar ya. Ya. Ngomong aja rusak bingung mau kok. Enggak, kan bingung tuh. Gue ini yang Pak Yanto. Gue ini Pak Yanto. Gue ini Pak Yanto. Iya. Karena saya ngereken sih mas. Iya. Nanti mas, di lapor no ibu. Bingung deh kan, makanya Melayu. Wadih deh, di lapor no damkar ya. Itu semprot lah, kelagapan deh. Dikongen keram mas.
kan tandoe kaiso lemes. Oh iya. Kaiso contek kan metu kandang wis dipumit iku, wis dibentuk. Dipumit ya. Oh iya, iya. Oh iya. Kaiso. Iya. Iki paling Santa Claus-e disandra gara-gara war takjil, makanya rusae ucul dhewe. Ah, setuju bener. Setuju. Bener. Paham enggak, Kon? Iya, paham. Paham. Tapi setuju kan gak ono Santa Claus itu. Gendeng cuk gak mengimani agak ajaran agama lain kan gak pluralisme. Iya, gendeng cuk. Tapi kan cuma isek kerdil banget pemikirannya. Legenda, cerita. Isek Nasrani salah. Salah dong, boleh kapan dong Nasrani salah? Iya seolah-olah kan menggiring ke sana. Enggak, Santa Claus enggak ada, itu cuma cerita. Apa mana Mas Ondi ono? Kon mateni imajinasi arek cilik-cilik non muslim sih gendeng. Dek iku semangat nang gereja karena ono impiani. Terus kan enggak percaya ambek Home Alone. Ih, heh. Lah apa percaya karo Home Alone iku nyata, Cuk. Nyata iku niku. Ono dua penjahat kobong tangane nyekel iku. Heeh. Pintu, tahun ini. Wong dasi kobong lucu, nang Home Alone. Iya sih, tapi kan cuma acting, itu kan gak ono. Actingnya apa sih? Acting itu. Kok buju-bujuan kok acting itu? Kok bisa percaya kan itu wong buju-buju? Kan gak percaya aku, Mir. Kok malah aku diarahin kalau aku percaya, Cok. Gendeng ada ini. Ya kok sih gitu? Selanjutnya. Golek wedoan itu. Iya. Golek Rosi deh. Roh rusa. Rusa lanang nek wedok Rosi. Nanti goleke nang tikungan. Nek winter nyanyi Rosa. Nek gak joki Soro. Ya Allah. Karo kerep Soro. Ketok gak yakin. Rusa sapa? Ojo diangkat. Sapa telepon? Sapa telepon? Golek pang peng fong tuang ting tung. Rusai sapa? Dibales lah iku. Oh, hotel Singgasana. Oh, hotel Singgasana. Iya, rusak. Iya, iya, iya. Ono rusak. Ya iku, iki kan info, dia ngasih tahu si Fakhri Akbar iki. Oh, berarti maksudnya di hotel itu ada ke tempat rusak. Jadi nang hotel Singgasana iku ono hotel, terus bae ono rusak, iku digawe iki nang kopi. Digawe tema ngono iku. Tema, jadi tema apa? Enggak dono goblok. Singgasana itu hotel. Goblok kan ya, iki. Hotel di atas bintang 2. Jadi dia eksklusif gitu. Nah, rusak iki kayak pengunjung gitu loh. Oh. Kayak koyo selamat datang pengunjung. Dadi kon delok ngene resepsionisnya itu rusak gitu. Oh, berarti kayak ngusir-ngusir karo sing misalkan selamat datang ini, tangannya wis terlatih ini deh iso. Oh, selamat ini datang ya di Singgasana. Iya. Iya. Ngono. Iya ngono lah makane dek sumpek. Dan hotelnya wis tutup. Oh, hotel tutup. Tutup si, hotel. Iku kan jane nang Gunung Anyar. Iya. Apa Gunung Sari sih? Gunung Sari. Gunung Sari. Gunung Sari. Gunung Sari. Gunung Sari. Oh, Gunung Anyar kene. Iya, Gunung Sari ngono. Iya. Selanjutnya. Aja diodeni Pak D, Pak D. Iki aku sing wedi le. Bener kan? Bener kan? Dek. Sik. Rusa tuh nek ngamuk ya, Pak. Iki iki ne dingin nek no masuk. Kan iku gak beraturan tuh bentuke. Lah iku ono tumoe cok gatel gak sembar kan. Enggak, rusa nek tukaran ya, Pak. Yo disikatno iki ne kan. Oh iya, ya. Pak Dene wedi wajar, Cok. Soale kalah kalah atos. Rusa nek nek tukaran yo rusa-rusa deh. Loh, nek kuda kan kuda-kuda. Iya, kuda. Gak mungkin rusa kuda-kuda. Gak mungkin karena beda jenis, beda jenis. Beda jenis. Beda jenis. Oh, nek kepik, Don, nek kepik tukaran pepek. Kok ya ati golek info, rek? Pe info. Nek. Walah, ternyata di Surabaya masih ada rusa liarnya juga ya. Salut. Meskipun termasuk kota metropolitan tapi satwa liar masih terjaga. Enggak, iki sarkas. Oke. Ada yang jawab tuh? Fake account-nya Dono itu. Oh, mantap. Oh, itu Pradana 14. Nah, dihilangi Dono itu. Iya, aku awal gak tau, aku Pradana 14. Ini aku gak cukup. Ke suwe. Aku tak kayak Pradana 14. Oh, Pradana 14. AA Tama dibalas tuh. Tapi bener sih, Surabaya kota besar, tapi sering lihat tupai di lampu merah. Oh iya, nang kabel-kabel tuh. Oh no, melaku nang kabel tuh. Kadang nyolong barang-barang nang tupai loncat. Bajing, bajing loncat, bedok. Anjing, tupai, bajing, bedok, goblok. Bajing tuh garangan.
Bajing itu karangan. Tupai, Cuk. Tupai itu nang kabel-kabel ono ris nang kene ris. Oh, iya, kadang emang karyawan IndiHome gitu. Gawe rusak. Dadi nek menek menakne jaringan itu rusak apa rusak. Tupai. Tupai. Emang gawe rusak. Gawe rusak gede kabelnya pedot ngawur ae kon. Ana kabel mili sirkus cuk ning kabel cuk. Iya, tupai. Tupai. Iya. Sakjane Surabaya iki alam liar ta ya opo ya? Mari ini sapi saiki rusak. Rasa kaya urip nang cedhak hutan bener. Tapi pernah ana sapi sing sapi itu nang daerah barat, nang Wiyung. Nang barat lho padahal. Nah, biyen iku sebelum kota-kota besar iku bukit tok, Cuk. Oh. Nah, wong nek ngingu sapi dicul-cul ngono. Oh. Ketika wis diaspal, sapi ini iku dituntut, Cuk. Pemkot karena sapi ini ke aspal. Iya. Salah sapi nih, ikut untuk dalannya sapi. Gak guyon deh. Maksudnya tetap dicul. Iku apa jeneng garai hoax toh air. Oh, hoax. Yang bener iku nang Wiyung, iku ana sapi. Bener sapi ini wake. Sapi ini iku lebih akeh daripada wargane. Nah, iki akhirnya wargane akhirnya nyikat sapi iku mau. Berubahlah sapi Wiyung itu jadi Royko. Diperkecil karena nek gede gitu kan kegeden tuh nang kandang. Nek sapi satu kandangnya kan kudu gede. Tapi nek Royko satu. Oh, cuman sakerdes ae. Di sakerdes karo toko kelontong tok ya. Iya. Iya, sampeyan. Bener. Di Wiyung iki emang kutoe ambulan ta? Wiyung. Iya. Tutu. Dadi sapine dicul ngono nah pas dalane di aspal dadi wis dadi jalan raya. Sapi-sapi niku akeh lungguhan teng ngari. Sumpah Cuk demi Allah. Masa? Liar ngono Cuk. Dadi kan dibel-bel ngene. Kak anu jenenge sapi nek kucing kan wis biasa nang embung kan. Dadi cuman ana beberapa sing ketobrok. Kucing apa biasa nang embung sih? Kucing nyebrang. Kucing nyebrang ya kan. Nah, sapi. Enggak tahu tuh deh kucing go enggrang ngono nyebrang enggak tahu. Ana lama banget. Nah, sapi ki nang anu. Pun nek misale mbok tobruk, sing duwe sempet ngamuk, Cuk. Kon sing dituntut. Masa ya? Iya, rame, Cuk. Oh, gak tolong mati keren, Cuk. Enggak kan sana misalnya untung cuma sapi, Cuk. Lek kuda kan tidur. Ono kan metu, Cuk. Tapi saiki wis ditertibkan sampe wali kotae. Dadi daerah Wiyung tuh sapi-sapi ini saiki ono plat nomor iki. Nanti ya majek nang ngono. Polisi nang selamat siang Pak ya. Surat-surat saya bawa helm Pak. Iya, kesalahan saya Pak. Sapi mu nelen aku. Nang gegere. Gegere polisi ini. Kakak aman. Cuma sing meresahkan saya iku sapi-sapi sing gawe brong iku. Wah, iku anjen Surabaya ndi ya? Dadi gak mau tapi brong. Oke, selanjutnya. Soal terawih iki. Nek it sih oke dan ya. Bancaan tang. Lah iku jono transaksi ngono cuk, salat apa cuk? Wawur cuk. Iki lho madhepe yo sesuai. Mosok madhepe sesuai lorong makanan. Ana otokku mana cuk? Lho deh lho madhepe pempers cuk, ngadeli. Gak mungkin lah. Iya, sujud pun angel lah. Oke. Enggak iki. Kita sih aneh lah ndelok iki lah. Enggak iki bancaan iki koyo. Iya koyo bancaan Alfamart paling ana sing ulang tahun tuh salah sisi pempers itu. Dirayakno. Iya, sing ulang tahun Mami Poko. Dirayakno ambe Papa Poko. Selanjutnya, komen nih. Selesai sholat langsung belanja. Enggak, ya itu untuk sholat terawih masalahnya. Iya, belum tentu. Enggak mungkin. Wedi iku nek sholat emang beneran sholat nang Alfamart dengan kondisi jion rarae. Kan sholat ngene. Misal ngarepi panganan. Allah, jak ngene. Iki nyaut panganan. Allah. Saut. Sami Allah. Saut. Iya. Apa mana pegawai Alfamart itu saya katain yang gudang ya kan diliwati kan amit mas soalnya ada untuk hidupi iya satu kangen lah gak mungkin lah aneh lah aku sih kepikiran yang telepon apa aja beras ya mangkilo itu gak ngarah kepek tuh gak ngarah kepek cuma ngeluh dasmu tanpa takbir keluar terus gak ditegur mbak kasire. Lah mau gendeng lah apa ditegur? Kan nyelipno beras kan ditegur kan ketimbang tuh. Karo ku blas tuh deh, pas aku jenge.
Neng ini kan lugur kan, blok iya. Kepek. Kepek. Kepek itu ngomong ini. Benar. Setuju, setuju. Kok setuju sih kan masakal. Tapi pertanyaannya, apakah bisa fokus sholatnya? Enggak masuk akal. Gak masuk akal iku salat tarawih nang kono koyo. Kita belum nemu fakta asline ya, makane gak wani nilai. Struktur aja. Ning di masjid e, anis ana tutupan ana lawang, terus ning kene gudang, ning kene ana mbak-mbak sing ngecek komputer iki. Iya. Ana mbak-mbak sing ngecek stok karo lapo. Iya, iya. Cilik. Delok-delok iku apa jenenge telur-telur iku kinerja ngono iku kan. Iya. Malah kok ndelok kinerja salon wong jengking ditemok kinerja wong. Salah cukup kinerjoy. Iya. Malah petik mangga. Mbak kinder, Mbak kinerjoy sih cuma mateng nih kata ucapan Mas, aduh. Aduh. Yo gawe kaos, Jon. No lebar. Kok kenapa yo gawe kaos, Rek? Yo sopo kesusu. Masih yo gawe kaki. Kaos kaki. Bonus, kita lihat bonus. Oke. Siap? Siap, Kak Riz? Yuk, siap. Citra lu. Robot gaban. Lah berarti apa berarti Undertaker. Hilang ireng-ireng hilang. Jadi Undertaker ta apa sih? Iki dhek duwe omah gitu ta nang kuda-kuda ya omah. Iki lebah tuh duduk. Duduk. Ku tak pikir tawon yo. Lah berminyak e gulune tak pikir tawon. Kan ana minyak tawon tuh. Iya, itu wis. Iki karakter sing ono ning SpongeBob sing ngomong coklat. 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 Ya 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 ya. Itu. Padha coklat itu coklat. Lho iku gak guys gambar pramuka ta? Enggak. Enggak. Anjen ngono ja. Anjen ngono ja. Selanjutnya, yuk. Bluetooth connected. Bluetooth connected. Aduh, dijemur nabe dengar. Eh, coba don. Oh, coba. Abi ucup. Enggak. Abi ucup bisa. Enggak. Abi ucup. Enggak, masih ucup. Pas mangapa ya? Yes, closing this. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mengapresiasi video-video Komis Sandi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton NJCT dari awal sampai akhir. Selama bulan Ramadan. Klarifikasi. Terima kasih sudah nonton. Sita, ngono kek ono waktu 3 detik ngono lho, cuk, ngono iku. Wes ngomong. Terima kasih. Spesial Ramadan. Selamat Ramadan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton JTT spesial Ramadan dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mengapresiasi dan teman-teman ini kan sudah goblok. Dan klarifikasi dan demi rantau gak ono tuh kan ya, kita segmen episode demi rantau gak ono karena kemarin belum sempat nyetok karena aku ambil dono fokus syuting kemarin dono. Kita sebulanan di kota Trenggalek ambil Rizky juga syutingnya jadi belum bisa tahun ini tapi tahun depan insya Allah kita bisa karena setelah jadi, Ramadan kerja sama karuan kita bisa iya kita bisa jadi bantuaku.com tunggu kita semua masih ada umur sampai amin. Ramadan tahun ngarep amin. Insya Allah ada ya yeah. Dan saksikan terus Komedi Sandi karena setelah Ramadan kita akan banyak sekali konten-konten baru. Benar. Jadi matur suwun ke CS ku sing wis ngancani nyocoti Ramadan wis delok terus wis nge-share video e, wis like, wis komen bahkan ngirim video sing bakal kita react. Iya. Jadi segenap
Tim Komedi Sande mengucapkan selamat hari raya. Ayo, mesem. Ayo. Ini kamera lagi ya? Satu, dua, tiga. Kami segenap kru Komedi Sande Surabaya mengucapkan selamat hari jadi Surabaya. Asui. Kok hari jadi Surabaya yang lucu? Sorry. Ayo, Mir. Cocok di paten. Mana dada-dada? Pamit iku. Oke, segenap tim Komedi Sande mengucapkan minal aidin sudah mendapat treble banner. Apa treble banner? Ya ayo Dan, kau naik si mimpin. Siap, gak! Ya apa sih? Jadi kau mimpin. Ya, mimpin ini sebagai ngelit. Tapi gak usah siap. Ngelit, maksudnya ngelit. Ngelit, oke. Tutup plastik. Aku yang ngelit ya? Ya. Oke. Ucapan. Kami dari Komedi Sande mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo balik dulu. Balik nih balik. Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kudune minal aidin sik yo. Ayo coba. Kami segenap tim Komedi Sande mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.